Memperingati Hari Pers Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kediri melakukan reboisasi dan revitalisasi sumber air di kawasan Gunung Kloto, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. PWI bersinergi dengan pemerintah Kota Kediri, Perhutani KPH Kediri, Aliansi Relawan Peduli Lingkungan Hidup atau ARPLH, Gudang Garam, dan Bank Indonesia untuk menyelamatkan sumber mata air itu. Aksi penanaman pohon tersebut menurut Mega Wulandari, Ketua PWI Kediri, merupakan wujud kepedulian mereka terhadap kelestarian lingkungan hidup. Terlebih belakangan bencana kerap terjadi akibat kerusakan alam yang cukup memprihatinkan seperti kondisi hutan yang gundul. Ada ribuan pohon ditanam dalam aksi ini. Jenis pohon beragam, diantaranya pohon terbesi dan pohon beringin. Pohon tersebut dinilai efektif untuk menyimpan air lebih banyak. Lebih dari itu, Mega berharap aksinya ini dapat memotivasi semua pihak agar dapat bersama-sama melestarikan dan merawat lingkungan sekitar. Acara ini adalah bagian dari rangkaian HPN PWI Kediri 2021. Jadi ini merupakan kontribusi PWI terhadap kelestarian lingkungan. Dan kebetulan dalam momen ini kami disupport oleh pihak Perhutani, pihak pemerintah kota dan Kabupaten Kediri, dan juga terutama PT Gudang Garam yang telah memberikan CSR-nya kepada kami sehingga acara pagi ini bisa terselenggara dengan luar biasa. Tak lupa juga para aktivis pelestari lingkungan yang jumlahnya ratusan ternyata antusias walaupun di masa pandemi, tapi kami tetap menjamin bahwa acara ini tetap menjalankan protap kesehatan. Karena apapun itu, pandemi harus kita menjadi perhatian kita, dan juga kegiatan-kegiatan seperti ini tetap harus kita tumbuhkan di masyarakat. Berapa pohon Pak Ketua PWI? Sampai hari ini kita tidak bisa memprediksi pasti karena sampai hari ini masih terus bertambah tambahan. Rencana targetnya kita ada 3.000, tapi ternyata antusiasmenya begitu luar biasa. Mungkin karena selama ini nggak ada kegiatan, sehingga momen kali ini para pelestari lingkungan dari berbagai wilayah yang sangat peduli pada pelestarian lingkungan pada berdatangan. Kita dari Aliansi Relawan sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur karena diundang oleh PWI untuk ikut berserta dalam penghijauan di Gunung Kloto. Kami sangat bahagia karena PWI mengedepankan yang namanya jurnalisme hijau. Karena kalau kita tidak pro lingkungan, lingkungan juga nggak akan mendukung kita, yang rugi kita manusia. Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, kalau tidak selaras dengan pembangunan lingkungan, itu akan merupakan kesia-siaan. Jadi dengan dikedepankan jurnalisme hijau, dan saya tadi langsung mendengar dari para pejabat bahwa pemerintah daerah, baik di kota atau kabupaten, juga mengedepankan yang namanya politik hijau, kita sangat bersyukur. Mewakili relawan sangat menghargai dan sangat bersyukur karena semua pihak sekarang sudah bergandengan tangan untuk melindungi alam. Seperti yang dibuktikan hari ini dalam rangka ulang tahun PWI. Terima kasih untuk kegiatan ini menjadi tonggak untuk tetap seimbangnya alam. Dari peringatan PWI ini, relawan penanaman pohon di Gunung Kloto sebagai bentuk kepedulian dari pewarta, relawan, dan pemerintah untuk menjaga kelestarian alam. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada PWI tentunya, wartawan yang sudah mau memikirkan lingkungan. Karena ke depan lingkungan ini menjadi isu penting dengan perubahan global, sehingga dukungan dari PWI dan tentunya relawan dalam upaya untuk menghijaukan wilayah pegunungan, terutama yang ini dalam hal ini masuk dalam wilayah Perhutani, ini kami sangat mendukung sekali. Ya, saya ini sangat mendukung sekali. Dan tentunya tidak hanya berhenti di sini, ya, tidak ada berhenti di sini, termasuk seluruh wilayah yang kira-kira memang dipandang perlu koordinasi bersama. Jadi tidak hanya kami sendiri selaku pemangku wilayah, tapi kami mengharapkan peran serta dari semua pihak. Karena masalah kerusakan hutan ini tidak hanya menyangkut masalah kejahatan, tapi kadang-kadang menyangkut kepada masalah ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Nah, ini yang perlu koordinasi yang baik antara kami, Perhutani, dengan masyarakat, komunitas juga. Kami sangat
berterima kasih sekali kalau itu terus dilakukan, sehingga harapan ke depan lingkungan yang rusak itu bisa diperbaiki. Sementara itu, aksi penghijauan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, mengingat lokasi Gunung Klotok yang berada di wilayah kota dan Kabupaten Kediri. Dodi berharap ini tak sekedar seremoni, namun lebih pada kegiatan yang bersifat nyata dan terus-menerus. Dan kami semoga ini tidak hanya seremonial saja, tapi merupakan sebuah kerjasama yang baik seluruh stakeholder tanpa ada kerjasama dari pemerintah daerah, dari masyarakat, dan pemangku kebijakan di tingkat kabupaten kota ini akan sia-sia. Dan harapan kami ke depan dengan kepala daerah yang baru, Mas Dito dan Mbak Dewi ini, kami akan menerapkan pemerintahan hijau, yang artinya pemerintahan yang akan lebih mengedepankan gerakan cinta lingkungan dengan hijau. Dari Kediri, Tim Liputan KSTV.